itu loh ada ayam. Ayamnya menikah. Ih. Jangan baper ya. Kicang. Sudah bisa itu. Awas. Waktu. Ini jalan kemana? Ini kita jalan ke Sentra Batik. Apa tadi namanya? Kiri Loyo. Kiri Loyo. Kiri Loyo. Nah, ini jembatan apa? Suramadu. Suramadu. Bukan loh. Bukan. Apa sih? Suramadu di Surabaya. Ya, aduh, ini orang Surabaya. Jangan ya, ini Jogja. Iya, ya, ini kampung banget. Waduh, aku suka ini. Ya, kampung Jogja. Kesukaanku. Ini lo lihat, ini seperti ada sawah. Ini sawah. Ya, lihat. Ini lo. Ya, kalian kenapa enggak tinggal di sini? Ini ada rumah lo, ini beli aja. Wah, ini benar-benar Indonesia. Ini bukan sawah ya? Ya sawah. Ah, ini sawah. Ya ini kampung banget. Aku suka nih. Kalau di sini ada pohon pisang boleh makan nggak? Ya boleh. Harus ada izin. Ah, minta izin dulu. Ini pisang nggak? Bukan pohonnya. Iya. Oh, iya. Namanya pohon pisang bisa dimakan. Wah. Cincap benar-benar aku ini. Terkesan lo, benar nih, Jogja itu favoriteku, hatiku itu tenang. Oh, sempurna nih, sempurna. Tapi udah sampai, oh udah sampai. Oke, okay. Udah sampai. Oh, kampung Batik Riloyo, Pertamina. Di sini bisa belajar ya, tulis papi? Iya. Ah. Bisa ya? Sini ya? Ya di sini. Oh ya, sini. Kalau belanjanya di dalam. Oh, belanjanya di dalam. Oh ya. Showroom. Ya. Oh, ada batik-batik. Wah, ini kayak celanaku. Oh iya. Iya. Ya, dengan celana saya mirip ini. Wow. Wah, ada macam-macam ini. Bagus ini. Wah, batik. Ya, gila. Wah, beneran ini batik tulis itu. Memang buat sendiri pakai tangan. Gak mungkin. Bu,
Ini yang dijual ya? Iya. Wah. Kalau yang batik di sini itu buat sendiri gitu ya? Pakai apa? Pakai pen. Oh, cantik. Oh. Ini 1.800.000. Wow. 1.800.000. Iya, mungkin karena ini pakai tangan langsung itu iya. Makanya. Ini bisa 3 bulan batiknya. 2 bulan. Halo. Wah. Boleh saya lihat? Wah. Saya mau lihat ini. Wah, ini namanya kicang. Bukan. Apa tadi namanya? Canting. Untuk buat satu kain ini berapa lama? Ya, sebulan itu rata-rata. Wah, ini tempatnya sangat sepi, nyaman. Bisa dengar bunyi suara alami. Ada bunyi ayam. Kok. Itu loh, ada ayam. Ayam. Ini. Ayamnya menikah. Mereka ngapain sih? Menikah itu. Seksi banget. Jangan baper ya. Wah. Ya ini gimana? Prosesnya gimana? Yang pilih, saya yang pilih. Satu kain atau gimana pakainya? Mau ambil satu paket 5 atau satu kain? Yang kecil aja, yang satu. Ya. Satu kain berarti 100.000. Ya. Kalau nak 5, 250. Satu aja. Mau pemilih. Yang ini atau ini aja? Yang ini atau yang tadi apa tadi? Saya pilih ini. Yang ini atau yang itu lama itu banyak loh. Ini enggak lama ini. Enggak, tapi yang penting bagus. Bagusnya. Nanti yang selesaikannya itu kamu. Wah, aku mau belajar. Ya. Kainnya dipegang gitu ya. Kainnya harus dipegang. Langsung ikuti. Bagus itu. Enggak bisa. Awas jangan lupa ini balik numpak. Terus boleh yang ini atau yang ini langsung bisa ya. Waduh. Jangan bawa sebagai ketumpahan. Oke. Nanti asik kak. Enggak juga, ini... makanya kenapa mahal. Berarti karena juga susah bikinnya. Iya. Ini bagus ini. Iya. Bagus ini. Ini pesanan bukan bu? Ini bukan. Ya mut. Stok aja. Kamu sini. Sini loh. Awas. Mua, jangan bikin kagak itu. Aduh, kagak. Rosa, R-O-S-A. Rosa. Ini ya? Iya. Ini? Ya nggak apa-apa. Rosa. Nah, bagus. Ini namanya natol. Natol? Iya. Yeah. Natol. Natol. Ini nanti ada warnanya berubah ya? Iya, berubahnya di sini nanti. Berubahnya di garam natol. Berubahnya di sini. Warnanya langsung berubah ya. Warna ini warna merah, warna pink. Warna merah. Warnanya bagus. Sekarang tinggal menghilangkan bulunya.
Menghilangkan apa? Lilin. Oh, menghilangkan lilin. Nah, ini kan masih ada lilinnya toh? Ya. Karena dihilangin lilinnya. Bentar. Soda abu namanya. Oh, soda abu. Oh, soda abu. Bukan soda api, soda abu. Soda abu. Nah, sini. Oh, jadi lilinnya nanti hilang tuh. Hilang. Nah. Oh. Tuh, udah hilang tuh. Wow. Wah. Oh. Ini kan cuci. Oh, terus dicuci. Wah. Siapa yang batik? Ya bagus nih. Wah, warnanya jadi putih merah, Indonesia banget. Ya, merah putih Indonesia. Merah. Sekarang putih. Dijemur dulu. Merah putih. Oh, bagus kok. Dijemur dulu. Bagus. Yang batik siapa? Dia. Ini Luna Rosa. Wah. Wow. Bagus kan? Ya. Lumayan loh ini hasilnya. Lumayan. Bagus kok. Tadi aku enggak nyangka kayak gini. Bagus loh ini. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Luna Rosa. Teman-teman, aku udah selesai buat apa tadi? Ya, handuk. Handuk tangan. Amumut. Sarung tangan. Oh, sarung tangan. Sarung tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan? Iya, sapu tangan itu. Itu namanya sapu tangan. Bukan sarung tangan. Oh, iya. Sapu tangan. Bukan handuk tangan. Iya, barusan selesai handuk. Ayo, sapu tangan. Ya, sapu tangan. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya, hati-hati. Iya, makasih. Annyeong. Ya. Bu. Ya? Saya mau beli. Makasih ya untuk hari ini. Makasih. Maturnun. Maturnun. Ya, maturnun ya, Bu. Sampai ketemu lagi ya. Semoga selalu sehat. Amin. Ya, makasih. Bye bye. Oh ya, ini aku ketinggalan. Ketinggalan. Makasih. Oh ya. Makasih ya. Hati-hati. Ya.